Bertemu lagi di Judika Duma Channel hari ini bareng Judika Tim dari Diomora Band dan juga dari AD Entertainment, dibantu biasa dengan Amade, Om Jawir. Biar kita ada barang bukti, guys. Kita hari ini kemana, Om Ade? Kita harus lapor dulu sama dia. Kalau dia nggak ada, aduh, ampun kita. Kemana kita hari ini? Hari ini kita masuk ke Hambalang. Jalo POC dulu, kita keluar lihat dulu dah. Penjajahan. Penjajahan deh, itu makannya biar enak, Pak. Makannya biar enak. Kita mau makan liwetan nanti ya. Iya, liwetan di Bukit Noh. Oke. Nanti kita ini dengan kopinya ada kan, tapi enggak ada. Ikutin. Let's go. Coba. Kopi dulu, guys. Sebelum jalan kita ngopi dulu. Kita ngumpul sini hari ini, guys. Tuh, motornya hari ini banyak, kita hampir 15-an. 15 orang. Tuh, ada CRF gua turun. Ada KX sama motor baru kita hari ini ya. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Terima kasih udah kumpul hari ini. Harusnya kita bisa udah jam 8, tapi mungkin karena motor masih belum ini, kita agak telat tadi, nggak apa-apa, tapi nextnya kita gas lebih pagi dan nanti akan diberitahu oleh Om Ade sebagai leader kita untuk gimana di perjalanan, apa-apa yang harus dilakukan dan juga jalur kita kemana. Silakan Om Ade. Oke, let's coba itu. Jalur mana, Dek? Selamat pagi. Pagi ini kita akan main ke jalur POC. Ini yang punya jalur, yang punya fotografer. Ini baru laki. Jalur, mungkin kita sharing kondisi jalur dulu. Yang pertama, kondisi jalur ini lumayan cukup panjang. Pertama kita masuk ke double track dulu, jalur besar Hambalang utama dulu, pemanasan dulu lah. Ngerasain motor nikmatnya, kurangnya di mana. Yang pasti tolong jaga jarak depan sama belakang, jangan terlalu deket, jangan terlalu jauh. Yang kedua, jarak pandang kita kalau bisa jangan pernah lihat ke bawah, lihat 10 meter ke depan. Jangan panik, jangan takut ketinggalan. Kalau jatuh, just relax aja, nggak usah buru-buru ngedirin, karena salah-salah tulang ekor, pinggang bisa tertarik juga. Santai aja, pasti ada yang bantuin juga. Kondisi jalur mungkin nanti lebih fun ya, lebih banyak tanjakan-tanjakan. Istilahnya jangan pernah maksain. Oh dia bisa, ah gua enggak, ah gua harus makin, enggak usah maksain. Yang penting relax aja. Doa dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai perjalanan kita, sebaiknya kita berdoa dulu supaya semuanya aman, lancar, selamat, bisa bahagia hari ini bermain. Amin. Lupakan dulu masalah-masalah ini. Ya? Gas aja dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa di pesantren. Saya apa ini? Apa ini? Judika Gaspol. Judika Tim Gaspol. Oke guys, kita sudah pembukaan tadi. Kita persilakan Om Ade juga untuk teman-teman yang mungkin baru gabung juga di Judika Tim ini, di tim Trabas, termasuk manajer Aing satu, ada Ical. Jadi hari ini kelompok pemusik itu Tit itu. Ini juga baru pertama ini. Ini soundman gua, namanya Junto. Gimana soundnya, perlu dikasih reverb nggak? Dia biasanya ngecek sound gua di panggung. Tanjakan cepet. Gimana tadi? Pegasan lebih cepet. Oke guys, kita jalan. Duma 20 31 on the bike. Selamat pagi semuanya, subscriber dari Judika Duma Channel. Hari ini kita mulai lagi mencari imun olahraga motoran bareng Judika Tim. Jadi kita punya tim bola, punya tim ini juga, punya tim motor. Yang penting olahraga, guys. Motor baru, tunggangan baru, guys. 300 cc. Orangnya kecil, tapi nyalinya. Yang penting
tinggi banget. Motor baru harus banyak-banyak jalan bareng dulu supaya saling pengertian motornya. Mana? Aski mana? Satu hati dulu. Baru ngumpul semuanya. Gua depan ya. Siap, gua belakang. Siap. Sudah kumpul semua. Lah, Papa leader. Ini hati-hati nih, suka bawa jantan. Ini motornya dia kita pakai. Hah? Dia nyumbang satu motor. Oh, siap. Terima kasih. Terima kasih. Ada penyumbangan. Memang motor tuh identik dengan sosial. Ya, Gong. Menjawir? Siap. Siap, yuk. Masih. Nunggu ya? Belum. Om Amdal, thank you ya. Siap. Akhirnya berangkat dia. Berangkat dong. Oke. Gimana? Ini berapa kali? Satu kali. Baru ini, guys. Perdana. Nih, keberapa? Kali. Perdana. Ini dari mana? Kompleknya atau di mana? Ariana, Garuda Ariana. Garuda Ariana Karawaci. Karawaci. Iya. Masih? Pak RW. Ini Pak RW perdana juga? Iya. Mantap, habis RW nanti RT kita panggil. Oke. Ini bicara-bicara apa ini? Kita lagi ini dulu anak-anak kita nih, lagi kurang apa mereka? Aman-aman? Aman. Mata lu mana, Ki? Aman. Gimana? Roket? Aman. Mana, Ical? Aman. Motor aman ya? Aman. Oh. Juto? Aman, Pak, aman. Ya, Roy? Bensin aman. Aman. Sip. Siap. Semuanya ready gaspol, guys. Ayo. R, mantap. Siap, yuk. Siap. Mana kartu? kita kasih lihat nanti di sama penonton kita gimana gitaris, keyboardis, bassis, semuanya kru kita juga yang kerja sama Judika dan juga DAD tim kalau main motor gimana. Kamu belakang ya. Mas, belakang ya. Anak kecil, pulang saja. Yeah. Let's go! Yeah, let's go! Kita lihat pasukan. Ini habis hujan kemarin. Hari masih banyak yang kering. Pemanasan.
kan kita? Kenapa Karto? Ada apa Karto? Apa dirasa? Tumben di awal bisa jatuh. Aduh. Oh ditabrak. Siapa Bre? Siapa Ngare? Kita pelan-pelan guys. Karena bahaya. Kalau yang lain pada kaget-kaget ngerem mendadak, berbahaya. Ini buat yang lagi nonton, ini jalur lagi kering, aman guys. Tapi kalau ini sudah hujan, ini akan jadi sarana olahraga ngowak pawik. Bannya licin, tapi itu tantangannya di situ guys. Kita bisa menikmati segala tantangan yang ada dengan semangat. Let's go. Tapi sebelumnya terima kasih buat istriku tercinta yang sudah mengizinkan aku motoran lagi masa pandemi ini guys, untuk olahraga yang kita suka. Mungkin buat orang lain ini berbahaya dan ekstrim, gak apa-apa, pilih yang lain guys yang kalian suka. Kebetulan saya suka main motor seperti ini, adrenalinnya terpacu dan selalu pengen bisa mengalahkan segala tantangan di jalur guys. Kadang-kadang harus pakai jatuh, harus badannya memar-memar sedikit, tapi gak apa-apa untuk menambah imun. Ayo imun. Kita cobain dulu guys. Standar tuh gampang. Ayo cepat Pak. Hajar dong. Ya salah aja masih naik tuh. Di sini tadi nahan dia. Nih tak cobain dulu. Husky belum naik ya? Husky naik, Husky. Bisa naik loh. Gas. Easy, mah. Ini mah ringan. Daya udah bisa ya. Kita berhenti dulu, guys. Kita nonton tong setan. Rata terus. Gas pul. Buang. Ya. Harus jatuh dulu. Satu korban guys sudah. Bapak produser manajer. Bapak manajer Ical. Pendatang baru. Gimana manajer? Pertama jatuh dulu. Coba lagi nanti. Ini web ayo cak, lepas jangan dipegang, biarin itu tanda newbie.
Itu baru. Cek soundnya, cek soundnya mantap. Gas, gas. Mantap. Akhirnya naik dia. Naik juga. Kan kuncinya udah tahu kan? Iya. Emang harus dicobain. Coba sekali udah langsung. Oke. Tiga kali ya? Tapi empat. Gitu, pertama kesalahan doang. Karena terlalu belakang, belakang sama kurang gas. Begitu digas dia posisi belakang dan udah enggak ada tenaga. Jumping. Lompat dilepas saya udah. Tapi itu it, makanya sebutannya petarung, gas terus, coba lagi. Ini yang penting, ini yang penting. Yuk, ini briefing dulu. Biar kita bareng karena kita bawa nama bareng-bareng ya. Jadi kita punya aturan juga di jalur karena ini kan jalur warga. Nanti kalau kita masuk ke perkampungan gitu pelan aja, pelan, nggak usah geber-geber ya kayak orang naik motor biasa. Kalau ada yang perlu dipamit, orang lagi ngapain, pamit, permisi. Setuju. Di jalur lagi mau bejek full, silakan bebas. Ya. Di jalur warga, liar di hutan. Tuh. Sopan di jalur warga, liar di hutan. Liar di hutan. Nah coba itu. Let's go, on the bike. Jatuh gua. Sini aja guys, adem. Aman, 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 aman. Aman, aman, aman. Aku mau cari adem, tempat adem. Hah? Jadi guys, jadi kita Judika mau punya motor sendiri-sendiri. Tapi semua beli sendiri. Ya, nanti potong gaji. Enggak apa-apa. Ya, apa? Setuju. Iya, supaya punya tunggangan sendiri. Kalau ini ada aja kan masalahnya? Betul. Ada aja. Diam. Lewat atas, atas. Terjun. Mantap siantar. Mau ya? Mau lewat puncak, Pak? Ya, Pak, makasih, Pak. Kalau saya setuju begitu. Iya. Kalau kita rental motor itu ada aja masalahnya. Nah, dan kali berapa ya? Benar, benar. Nah, motor kayak capek. Habis kayak gini dipakai orang lagi kan kita ya. Capek. Kalau motor kita sendiri dan banyak tangan, Pak ya. Betul. Tahu apa penyakitnya ya? Tahu aja. Setuju. Emang bos aing the best dah, bos aing. Mantap, bos aing the best dah. Setuju. Gua dari sana kedengeran langsung lari gua. Oh, on the bike. On the bike.
jalur. Terus. Ah. Mantap. Gimana, Cal? Kenapa geleng-geleng? Emang begitu. Baternya. Lu ini dulu harus lu ini dulu harus lu rasain. Aman, jalan. Gas. Jalur baru kita nikmatin, guys. Salah ya? Tapi Jawir ke atas. Kan Jawir yang tahu. Nah, itu tadi masalahnya si Ade. Selisih di sini pasti katanya. Hah? Selisih di sini takutnya. Ade mana? Belakang kan di bulu. Heh, mantap ini motor gua. Motor aing. Ambil dulu. Tuh. Motor aing, guys, sudah mulai bisa menunggangi dia nih, sudah mulai paham kemampuannya, paham tenaganya. Ya ibarat pacaran udah mulai tahulah karakternya. Jadi kalau dia marah ya kita harus rem. Yang membedakan paling beda motor Husky Bang Judie sama yang standar sebelumnya dipakai apa? Kira-kira yang paling membedakan. Pertama kan KX ya, yang special engine itu yang 100 cc, sebenarnya tenaganya bagus banget. Cuman cc-nya kan udah kelihatan ini 100. KX 100 ini 300. Ini cuman gini aja, pelan aja. Malah hati-hati kalau gigi satu karena dia bisa kayak kita ketinggalan kalau main gas. Karena dia langsung lompat gitu. Tenaganya jelas beda karena 300 cc. Terus karena ini tinggi, kelebihannya kita di jalur batu-batu itu lebih stabil. Kalau yang KX itu kan karena ringan, jadi kalau kita naik motor tuh dia buang-buang bannya, apalagi yang belakang tuh karena ringannya mental-mental sama batu. Karena ini dengan beratnya itu ya, dan juga bannya yang rodanya lebih gede, dia lebih stabil, lebih enak di batu mah kita gas-gas aja kayak biasa aja gitu, iya, kayak nggak ada apa-apa. Itu enaknya. Cuman ya itu repotnya kalau lagi turun, karena kaki nggak nyampe atau lagi nanjak, stuck, berhenti, biasanya jatuh bego. Karena kakinya nggak nyampe, nggak ada sandaran nih, paling nggak kayak nyari-nyari yang tempat tinggi buat kalau berhenti kaki kita bisa sandar gitu. Tapi ya itulah, apapun itu kita coba taklukan, namanya juga petarung.
Tarung yang doyan ngewarung. Gimana kemana kalian ini? Ini orang lari-lari. Jalur ya. Jalur ke atas ini. Nah, ini karena baru. Kita lihat tadi banyak trouble dia. Kita kasih tahu satu. Ini kan CRF standar. Yes. Badan lu tuh kan enggak standar, berat. Nah, dari tadi kalau ada kayak tanjakan kayak gitu jangan di belakang lu, guys. Terus main kopling. Pasti ini nanti lama-lama trouble. Lu agak ke depan, terus ngambil awalannya dari bawah gitu. Jangan pas lagi nanjak baru lu, guys. Agak repot karena selain berat mesinnya, berat badan lu. Nah, makanya gue selalu kasih jarak biar orang duluan, lu ada traksinya gitu. Habis itu lu santai. Siap. Iya, kasih. Ayo. Loh, mau ke mana? Lagi. Lagi ke sini. Loh, tadi jadi naik kita turun lagi. Tadi jawir di atas. Oh, kalau jawir sebenarnya yang harus diikuti tuh emang jawir karena dia yang tahu. Yuk, aman. On the bike. On the bike everybody. Ngurusin buluk rantainya lepas. Kita situ ya, adem ya. Tempat lu aja bilangin Adek. Hah? Yang lu bilang tadi aja. Dia enggak tahu jalurnya. Kita tungguin aja kalau gitu. Ya, ada warung, ada warga. Tahu enggak dia? Hah? Tahu enggak si Adek? Ayo. Tadi gua suruh kalau kayak Ical tuh badannya gede, kalau tanyakan tuh naik ke atas. Ini komplain nih si Aki. Gimana Ki, kenapa kalau lu ke depanan gitu kenapa? Jadi kalau naik motor ini saya ke depan, ininya ngadu terus. Susah sama tangki. Giring tangkinya makanya ini. Tangki bawa tangki ya. Tangki bawa tangki. Ah Ical, gimana Ical? Pengalaman pertama Ical. Naik 3 kali. 3 kali. Yang kali akhirnya naik kan? Naik, man ini emang ada adaptasi ya? Adaptasi. Ini kayaknya naik motor gue udah nyatu dia tuh. Udah jinak dia. Kemarin masih nyalain motor, biasa gitu. Motor ini, nah, setelah ketemu kan? Baru. Benar. Enak itu. Yo, tunggu mereka di sana persimpangan. Oh gitu, udah. Kepanasan. Radar. Ayo dibereskan. Yang bayar sendiri angkat tangan. Yang bayar sendiri. Yang minta bayar. Kita kebanyakan ngewarung kayaknya nih. Kita nungguin adek lagi trouble motornya. Adek lagi aja. Adek, coba itu. Oh, Ical. Yes, enak. Aman ya? Aman. Ajak lagi ya nanti ya. Iya dong. Siap. Gimana main motor sejauh ini? Aman? Mantap. Seru kan? Seru Pak RW. Lagi lah. Gua udah bilang, pasti kalau cowok mau ketagihan lah. Tanggapan Pak RW. Tangan Pak RW gimana tanggapan Pak RW? Waduh, bikin deg-degan. Beda. Itu pelan-pelan. Saya cuma memantau warga saja. Iya, namanya Bapak RW. Iya, jangan nanti Bapak RW memberi contoh yang tidak benar kan? Oke. Siap. Dibayar membayar dulu, guys. Kita lihat mukanya yang masih bagus. Oh, masih bagus semua mukanya. Ini jelek. Lu muka bagaimana ini? Oke, yuk. On the bike. Kita gerak lagi, guys.
Mbak buah banget, kami ucap wih Mbak buah banget, wih hati-hati. Kita jadi penonton aja guys. Mantap kan? Kacau dia. Kita nunggu Om Ade sini. Iya. Guys, kita tunggu Made sambil sekarang juga jam 12 sholat zuhur. Jadi kita istirahat dulu. Sambil nunggu Om Ade membereskan motornya si Buluk, rantainya lepas guys. Ya, nah, ini dia ada datang. Om Ade ini udah peninggalan. Ini kita pura-pura tidur drama. Gila. Capek mana tuh? Mau kemana Om Jarvis? Om Jarvis mau kemana? Pendekar kerupuk. Oh, bukan diangkat kerupuk. Coba ini. Guys, pendekar kerupuk. Coba itu. Kirain tadi bawa ini yang lepas nih kerupuk. Emang ada lepas? Iya, rem. Ini dibuka aja enggak apa-apa, tarik dah. Tarik aja kacamata. Tuh. Yang penting ini, guys. Kerupuk balon hijau. Foto aman. Udah. Rantainya tadi. Rantainya udah di sini. Yang punya emang enggak bakal bisa. Enggak bisa, mau taruh berapa? Sekarang dipasang lagi. Berapa? Taruhan. Aman berarti sekarang. Aman lah. Kita jalan lagi, guys. Pemanasannya udah cukup katanya. Sekarang kita mau pendinginan langsung. Senyum dong, senyum. Terjadi guys. Aman Om. Kang jalannya lurus kan, enggak belok kanan. Oh, ke kanan. Lupa ngerem. Meluncur. Kita lihat apa yang terjadi. Jangan bandel. Peng jahil di si monyet satu nih. Lu mau kemana sih? Nah ini, nah coba itu. Kan melipir kan tuh, makanya jangan banyak gaya. Sikat, gua siram. Jangan gua monyet. Ya. Itulah dia, makanya kau jangan mulai. Kalau kayak gini,
Ini kasih jarak. Nah, masuk. Aman. Sip. Tahu tanya yang mau tanya saya. Lain. Demen banget ke jurang. Ayo. Tiroy pada KX, Denandra pada gitar, mudah-mudahan nggak pada jatuh. Ayo Roy. Ya. Mantap. Gas, gas. Giliran kita. Motor baru. Ya.
kumpul ini. Misi-misi dokumentasi. Misi-misi dokumentasi, misi-misi, misi. Misi dokumentasi. Kira jagoan ternyata mental patungan. Hai. Gas. Ya. Good. Jangan lihat ke bawah, lihat ke depan. Good. Mantap, Om. Lihat ke depan, Om. Mantap. Lihat ke depan, Om. Mantap. Tolong. Mau sini dulu bentar. Ya biar pada foto ada itu. Tuh guys, ada curug yang mau. Ini kalau tadi sore enak sini. Tadi sore. Kalau nanti sore, kalau ya, sore ya, bisa mandi-mandi. Sekarang enggak enak. Apa yang titit tadi, titit. Siapa kena tuh? Kena. Istirahat dulu, nunggu yang lain. Gua pikir caranya tuh yang bet-bet gitu. Jangan gitu. Iya kan? Balik. Seharusnya dari sini 2. Nah, pas di situ, yang pas gitu, kurang lebih. Tanjakan 5 juta, khusus buat anak band. Coba, berani? Coba ya. Iya, tanjakan apa namanya nih? Tanjakan Judika. Tanjakan Judika kalau naik, lo. Sikat! Mentalnya gila. Sekarang Karto nyoba, dia mah yakin gue bisa. Mah motor ini mah naik. Kanan, kau itu mah kiri. Oi kanan oi. Tuh itu juga dorong. Ayo Jun, sikat. Thank you.
lagi belum. Itu jatuh. Itu ayo. 4.900 loh itu tadi. Dia harus 5 juta. Kalau 4.900 dia turun lagi ke nol. Buang-buang. Ya. Ya. Tong setan guys. Mantap. Ayo. Ketinggian dikit yok, kurang depan. Ya sama lah, gue juga ngomong doang. Meluncur. Iya. Ini dari tadi tim pantau doang nih. Ayo. Gas. Satu. Tabrak aja. Ayo. Belum ada nih yang berhasil. Ambil serep dulu. Mau coba sekali lagi. Mantap tuh. Mantap tadi. Ketinggian. Bisa naik. Hah? Lalu udah lompat di sini. Lah kalau lu naiknya mulus tadi di sini baru guys. Giginya
on the bike. Kita on the bike lagi, belum ada yang berhasil. Nanti kita cari lagi tanjakan. Belum ada yang berhasil. Siapa? Saya berhasil. Lu enggak masuk anak band gua kali lu. Lu ngapain? Gua juga bisa itu mah. Iya. Kenapa, Om? Kenapa? Jalan terus. Satu. Sabar. Gas terus, gas. Jangan malu-malu. Lepas kopling. Gas. Jangan digantung. Ngapain bawa ke situ? Ayo, angkat kemana? Sini. Mana yang diangkat? Ban. Real, Pak. Ban ya. Yuk, 1, 2, 3. Yuk, Ban. 2, 3. Yuk. Mana? Oke, guys. Ada yang terjebak? Sabar, satu-satu ya. Hah? Ikut aja makanya, tunggu lihat. Keren. Aja, Om.
lepas kopling. Lepas koplingnya. Full angkat rasa. Mulai nih, dapat jalur-jalur. Bejat. Masuk. Licin. Hit, aman. Pas kayak gitu ada gas, jangan banyak gini supaya dia nggak licin, lurus. Usahain dia lurus. Lihat nih, gasanya nggak apa-apa itu. Yo, jangan mati tenaganya di situ. Lu karena licin jadi mati tenaganya, jadi dia turun. Ya lu kalau gasnya ini dia lewat gitu lu. Iya. Nah, tuh. Mau mana? Loh. Jangan kencang. Ke situ dong. Ke situ. Ini mah jalur-jalur masih lewat biasaan. Aman. Amanan. Ayo, Roy. Pelan aja, pelan. Yang penting udah jalan. Ayo, jalan dulu. Ah, gitu aja. Iya, dia udah bisa dia. Yang terjadi sepertinya An mulai mengalami sedikit kesulitan. Itu akibat lu menantang si An tuh, katanya terlalu lembek. Gimana, masih lembek? Padahal belum hujan lo ini. Let's go.
Mantap betul. Gas, gas. Aman, aman. Terus. 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 Nah. Next. Petarung Pak semua. Ini baru pertama semua nih anak judika tim mantap nih. Reza juga pertama Pak kesini Pak. Oh iya. Pertama juga. Tapi lu mainnya udah lama. Kelihatannya dia. Aku suruh sini Karto. Ya, jangan berhenti ya. Ayo, masih jauh. Masih panjang. Belum lapar kan? Belum. Mulai. Kenapa Aan mulai mukanya berubah? Ini di belakang. Beda sama kemarin, enggak sesuai berubah. Tadi. Beda sama tadi. Gimana, Cal? Mukanya mulai terlihat menyerah. Mulai. TOC ya. Oke guys, kita udah mulai masuk single track. Ada apa ini? Hah? Oh, ini jagoan kenapa ini? Jagoan aing juga terluka motornya. Buang. Udah, tunggu dulu. Wah, ini baru jalur. Ini jalur mawe iki. Jalur kuntul. Siapa yang bawa ke sini ini? Wah, guys. Ini jalur pembunuhan ini mah, penjajahan ini. Tega banget anak-anak band gua dibawa. Lu tega banget lu, anak gua pertama-pertama lu bawa ke sini. Pasukan liper ke sini. Liper. Wah, pelanggaran. Pasukan melipir. Buang. Ayo dilepas di utan. Utan kan.
Mana nih? Tarung. Mantap. Tanjakan Dayak 2. Kalau ini lumayan ya. Wow. Baru pertama, pertama sih, Pak, jalurnya luar biasa. Gas! Terus, terus. Terus, terus. Terus. Mantap, mantap. Mantap. Ah, ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Kaki turun nggak boleh tuh. Buang, buang. Harga diri Husky ya, Dak? Hah? Harga diri Husky ya? Iya, kalau nggak naik malu Husky. Walaupun sebenarnya pertama-pertama berat ini. Gili lagi. Kalau dia mah ketawa-ketawa. Tuh, dia bisa mau di mana juga. Bisa belajar gila di situ dia. Adek gua, lihat si Roy, Roy, Roy. Ah, backflip. Buang, Dak! Aman, Dak? Mau nyoba lagi? Udah, aku aja yang naikin, Dak. Aku mau nyoba. Udah, naik aja dulu. Kita lagi? Penasaran dong. Oke, gas. Mantap. Oke. Masih penasaran ternyata. Iya dong. Mantap, Dak. Lagi? Sekali lagi? Janganlah, dari sini lah. Sekali lagi, Om. Dari sini, Om. Terakhir. Masih mau nyoba? Masih. Pantang menyerah. Petarung nih. Pada mau coba semua. Cocok ini. Satu ya. Om Bule. Dia satu, saya dua. Satu kan. Udah Om Bule, Om Bule. Iya dong. Om Bule. Gimana, mau disuruhin aja sama Lugung. Ini bakalan seru nih. Seorang guru. Guru nih, ini baru guru. Kita panggilkan dari sudut Cilodok yang bernama Bule. Jangan kasih tahu dia, tahu orang dia yang ngajarin. Iya. Sadis sekali. Ah, udah. Pas dia nanti sini goblok. Gangkrik jaran asem tenan kok. Aduh. Tidak semudah itu, guru. Tidak semudah itu, Jenderal. Mana?
Aduh, baru di sono. Coba itu. Lah coba itu. Boleh lewat. Ayo, paling bagus. Kita saksikan part 2-nya. Part 2, guys. Boleh nyobain KX100. 1000, 1000, 2000, 2000. Ya, mari ya, sumbangannya ya untuk bule ya. Mari ya. Tidak semudah itu, Jenderal. Harus mulus dong. Eh, gak mulus itu, Pak. Gak mulus. Gak mulus. Hei, Roy. Kok, rambut tuh gak cakap? Hancur. Aki biasa aja kayaknya. Paling hancur. Aman ya? Hancur semua. Karena melipi. Hancur. Terus batu gua hancur. Ini gara-gara ngengkol doang nih. Bagaimana, Bapak Guru? Semudah itu, Kak. Tidak, Pak. Memang harus ada namanya tetap kesehatian. Mari kita berangkat lagi. Sore-sore di sana. Betul. Kita berangkat. Kita kemana? Bukit Tema, bukan? Cari tenaga dulu kita, guys. Tenaga. Cari makan. Gaskan dia. Gaskan dia. Lu ada yang enak ngapain lewat sini sih? Kalau nggak mau lewat sini ya di aspal aja terus ya. Itu mana hair aing, dia lagi terkuntul-kuntul, guys. Itu kalau lagi ada masalah pasti udah marah deh. Kurang ajar, baru pertama main langsung diajuk jalur. Bukan gua ya. Oh, bukan gua. Bukan gua. Gua mah mana tahu jalur, Pak. Oh, iya, benar.
ini nih. Oh, coba itu. Ade. Ade sama Jawir. Ya, gas berani. Gas! Gas. Terus. Pelan aja, Bos. Terus. Tambah powernya. Gas boleh. Ayo, terus bisa. Anda ragu-ragu. Diserah lagi, Om. Sudah mulai tarik nafas. Sudah terkentuk-kentuk. Ini gayanya pakai tas sudah kayak jualan ini sih. Kang Cimeng. Jangan direm, Om. Jangan ada keluar. Lagi aman, siap antri lagi kita. Nanti ngantri, budayakan ngantri ya. Budayakan ngantri. Oh, belakang kita lihat guys, apa yang terjadi, pemandangan apa ini. Lu dua. Oh, ya.
Wih, mantap. Nah, gitu dia. Berantem. Wih, mental. Mantap. Mental memang. Kamu memang jiwa petarung. Betul-betul ya. Kau bukan Roy Ricardo, Batak KW. Roy, kau Batak KW kau. Ini Batak beneran. Jangan, jangan. Tusain bener. Ayo Denanda, anak Riau. Kaget dia. Mutar dia guys. Gas terus. Ya. Duh, motor gua kena. Nyampe pak. Mana takutnya kejepit kakinya. Ini nggak ada ininya. Saya tapi kakinya kejepit. Aman. Makanya sip. Udah aman. Tanahnya gue gini lah kagak ada. Gue kalau masih jatuh masih paham lah gue.
kita guys. Gimana? Mantap. Sampai kita akhirnya mangkus jadinya. Tadi mau liwetan tapi kayaknya masih jauh. Jadi kita mangkus saja. Semangat. Mungkin lapar semua. Kita makan dulu. Udah pada capek guys. Capek. Yang tadi nantangin jalurnya katanya terlalu gampang katanya. Coba kita tanya nih terdakwanya. Gimana An tadi An? Kira-kira gagal 5 juta udah lemes. Masih mau lagi turun ke batu gitu? Boleh deh. Boleh. Kalau udah makan ya. Junto loh, mantap di feeling ini. Gimana Roket kok menjadi pendiam? Wah, capek bang. Mending jahit masker lah bang. Tanjakan 5 juta belum pecah guys. Gimana Roy? Kenapa kau tertunduk malu? Capek tanjakannya. Mendakinya jalan kaki soalnya ke atas. Itu kalau ada airnya udah nggak tahu tuh. Jadinya apa tuh? Wow, eh. Tangan mau copot. Kapok nggak? Nggak dong. Aman kan? Ketagihan bang. Ketagihan. Nyobain kapok nggak? Nggak. Ketagihan. Ketagihan. Nyicilin berarti ya kan? Hah? Nyicil. Nyicil. Langsung. Nyicil motor. Gimana An? Kapok nggak? Mulai ada kapoknya kan? Mulai kapok, tapi enggak. Ayo lagi lah. Weh, sombong ya. Nanti kita biar coba yang cil. Kita coba nanti yang ada hujan-hujan. Jalur air itu. Ya? Iya. Laper tuh kita campur ya, lama. Mari kita makan guys. Akhirnya datang. Nantangin awalnya. Apaan jalurnya? Gini doang. Pucat. Iya, enggak apa-apa lihat muka sekarang ya. Yang membantu. Kok jatuh mulu? Tadi tuh mau biarin dia. Paling ini dia, paling anggap menteng. Kayaknya udah lapar dia, udah lapar. Lapar, jatuh mulu. Udah kecapean, udah lapar. Jalan lagi guys. Sorry ya, kok nggak bisa berhenti? Mantap, betul! Mantap, Gek. Enak. Seger. Kapok nggak? Enggak dong. Mantap, Ica! Udah mulai dia. Akhirnya
warung. Kita petarung yang memang hobinya ngewarung. Jadi kita sudah selesai guys. Kita habis mandi-mandi semuanya seger lagi. Sekarang kita mau pulang karena baterai juga udah mau habis. Takutnya di jalur pulang kita udah nggak ada gambar. Jadi terima kasih udah nonton vlognya Judika Duma. Jangan lupa subscribe. Stay safe guys. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Yang 100 yang mau terima kasih coach. Terima kasih coach.